Baiklah sahabat Delemon, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara sterilisasi masker atau daur ulang masker yang sudah dipakai. Di depan kita ini ada masker yang sudah saya pakai, ya, bagaimana cara untuk sterilisasinya atau didaur ulang agar bisa dipakai lagi, ya, terlebih sekarang sedang maraknya wabah virus corona sehingga masker ini langka dan juga mahal. Oke, yang pertama kita siapkan dulu alas, ya. Oke, di sini saya menggunakan alas sarung, sebenarnya apa saja ya boleh, ya, tapi untuk simpel pakai sarung, ya. Yang kedua kita siapkan setrika, ya. Setrika ini ya kita hidupkan dulu, ya. Oke, maaf, colokin dulu ya. Oke, di sini jangan terlalu panas, ya. Cukup di sutra saja, ya, karena takutnya nanti akan meleleh. Oke, kita simpan dulu setrikaannya. Oke, langkah yang pertama kita rapihkan maskernya. Ya. Rapihkan maskernya. Ini bagian yang berwarna hijau itu berada di bawah. Dan bagian yang berwarna putih berada di atas, ya. Posisinya seperti ini, ya. Oke, setelah itu simpan tisu di atasnya. Oke, harus tepat di atasnya, ya, tisu. Setelah itu semprot menggunakan air, ya, ke semprotan, ya, soalnya semprotan apa saja, ya, menggunakan air, semprot sampai basah, ya, semprot sampai basah kuyup. Oke, saya kira ini sudah basah, ya. Oke, setelah itu setrikanya sudah panas, ya, lampunya sudah mati, tekan di atas, di pertengahan masker ini, ya. Lihat ininya, uapnya, ya, menunjukkan ini sudah panas, ya. Lalu tekan lagi di sampingnya selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, di sampingnya lagi, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita tahan, ya. Tengahnya lagi sama, kita tahan, apa, kita tekan-tekan seperti itu, ya. Nah, apabila sudah kering bisa di geser-geser seperti ini, ya, tapi jangan sampai tisu ini bergerak, ya, karena apabila kena maskernya akan meleleh. Oke, sudah cukup kering. Oke, matikan dulu. Nah, sekarang kita ambil tisunya, lalu masker ini sudah bisa dipakai lagi, ya. Kenapa bisa dipakai lagi? Karena ketika tadi kita setrika dengan panas,
yang mengandung air, sehingga uap panas yang ditimbulkan dari setrika tadi meresap ke dalam masker ini sehingga membunuh kuman dan virus-virus yang ada di masker ini. Nah, apabila setelah diistrika lalu sudah kering, maka masker ini sudah steril lagi dan boleh dipakai lagi. Ya, sudah bisa dipakai lagi dan sudah steril sehingga tidak perlu membeli masker baru lagi. Ya, dan ini insya Allah sangat berguna apalagi ketika sedang maraknya wabah virus corona, sehingga harga masker ini sangat mahal dan juga sulit untuk didapatkan. Baiklah sahabat Doraemon, semoga bermanfaat.